Zuri Syariah bersama Rumah Zakat mengadakan acara peresmian jembatan di Desa Ciparai. PT Zuri General Takaful Indonesia atau yang dikenal dengan nama Zuri Syariah telah lama berkolaborasi bersama Rumah Zakat membangun jembatan Desa Ciparai, Kecamatan Cidolok, Kabupaten Ciamis. Selain pemerintah desa, dalam acara tersebut hadir pula Chief Operating Officer Dian Iskandar Wibowo, Chief Sales and Distribution Officer Zuri Syariah, Aura Lucia Rimadiana, dan Chief Program Officer Rumah Zakat, Murni Alit Baginda. Saya Aura Lucia Rimadiana dari Zuri Syariah, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Ciparai karena telah bersedia menjadi partner kami dan menerima sumbangan dari kami dalam bentuk sebuah jembatan untuk membantu Desa Ciparai. Kami berharap sumbangan ini akan membuat Desa Ciparai lebih hebat, lebih sukses, dan lebih makmur. Mewakili warga Desa Ciparai, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang memberikan infrastruktur jembatan Zuri Syariah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk wilayah Desa Ciparai dan juga untuk masyarakat banyak gitu, Pak. Semoga jembatan yang telah diresmikan ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Desa Ciparai. Kedepannya, di Desa Ciparai juga, Zuri Syariah bersama Rumah Zakat akan berkolaborasi membangun sebuah madrasah. Terima kasih Zuri Syariah atas kerjasamanya. Semoga kedepannya dapat terus berkolaborasi dalam program kebaikan lainnya. PT Zuri General Takaful Indonesia berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.